Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du. Para sahabat pintu karomah yang dirahmati Allah, untuk orang-orang yang kelak menjadi penghuninya, kelak di hari pembalasan hanya ada dua kemungkinan bagi manusia, yakni merasakan kenikmatan surga atau kengerian neraka. Oleh karena itulah kita selalu diingatkan bahwa sahabat sejati bagi orang manusia, bagi seorang manusia hanyalah amal soleh yang kelak membimbingnya di hari pembalasan. Orang-orang yang lebih berat timbangan amal baiknya tentu berhak mendapatkan balasan surga dan segala kenikmatan di dalamnya. Salah satu kenikmatan surga yang tak bisa didapatkan di dunia adalah makanan dan minuman yang lezatnya tak terhingga. Makanan dan minuman di surga yang pertama adalah air kafur. Setelah melewati padang mahsyar dan segala kesulitan lainnya di akhirat, mereka yang mendapatkan balasan surga akan disuguhkan air kafur. Air kafur adalah air yang berasal dari mata air telaga Al-Kausar, yakni sumber mata air yang sangat jernih dan luas di surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-Kausar adalah sungai yang dijanjikan Rabbku Azza wa Jalla untukku. Di sana terdapat kebaikan yang banyak. Ia adalah telaga yang akan didatangi umatku pada hari kiamat. Jumlah bejananya sebanyak bintang-bintang." Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, air jahe. Minuman terbaik yang juga akan disuguhkan di surga adalah air jahe. Tentu bukan air jahe seperti yang ada di dunia. Air jahe tersebut berasal dari sebuah mata air di surga yang disebut dengan nama Salsabil. Yang ketiga, khamr yang tidak memabukkan. Khamr atau minuman beralkohol adalah minuman yang dilarang oleh Islam karena dapat memabukkan. Namun kelak di surga nanti, Allah mengizinkan hambanya meminum khamr sepuas-puasnya. Khamr di surga berbeda dengan khamr di dunia. Disebutkan khamr tersebut berasal dari air sungai yang mengalir dan tidak memabukkan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat As-Saffat ayat 45 sampai 47. Diedarkan kepada mereka gelas yang berisi khamr dari sungai yang mengalir. Warnanya putih bersih, sedap rasanya. Bagi orang-orang yang minum di dalamnya khamr itu, tidak ada unsur yang memabukkan dan mereka tidak mabuk karenanya. Yang keempat, madu dan air susu. Makanan dan minuman di surga yang paling sering disebut adalah madu dan air susu. Keduanya mengalir dalam sungai di surga. Sungai-sungai tersebut bercabang dari samudra madu dan samudra air susu. Yang kelima, daging burung. Di surga para penghuninya tidak hanya disuguhi dengan minuman-minuman yang lezat, tapi juga dihidangkan dengan makanan-makanan yang istimewa. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Waqi'ah ayat 18 sampai 21, dengan membawa gelas, cerek dan minuman yang diambil dari air yang mengalir, mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk. Dan buah-buahan apapun yang mereka pilih, dari daging burung apapun yang mereka inginkan. Yang keenam, buah-buahan.
Tak hanya daging burung saja, Allah juga akan menyuguhkan buah-buahan yang tak ada habisnya. Allah menyebutkan buah-buahan surga dalam surat Ar-Rahman ayat 86. Di dalam kedua surga itu ada buah-buahan kurma dan delima. Para sahabat pintu karomah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan segala hajat-hajat kita segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.